Oke guys, balik lagi sama aku Slam Tun Demet. Selamat balik di channel Lemu Bebas Tanpa Batas. Yang penting apa bro? Puas. Masuk. Hari ini guys, dini hari malam hari, aku kulineran di Plaosan. Jadi guys, katanya di Plaosan ini terdapat salah satu warung makan yang masakannya itu mempunyai 10 macam sambal. Ikan guys, 10 macam sambal. Warung makan. Katanya ini warung makan kecil-kecilan, tapi rasanya besar-besaran. Kayaknya enggak usah lama-lama. Langsung kita cekidot aja. Lokasinya ada di Terminal Plaosan. Yuk. Berangkat. Oke guys, balik sama Slamet. Hari ini kita lagi di Plaosan guys. Kita kulineran di Terminal Plaosan ini guys. Di sini guys, aku dapat rekomendasi ada salah satu warung makan yang mempunyai banyak sekali macam-macam sambel. Nah, ora salah 10 macam sambel guys. Hewannya adem guys di Plaosan itu. Kayaknya lebih baik kita makan aja. Yuk, ikutin terus Lemu Bebas. Kita mulai tunggal. Tokolan. Bela itu. Itu lagi. Ya. Oh. Madang mol. Oke guys, kita sudah di Selera Sambal. Halo Mas. Ya. Dengan Mas. Mas Nanang. Mas Nanang guys. Ya. Mas Nanang ini apa pemiliknya Selera Sambal ya? Ownernya langsung. Ownernya langsung guys. Di sini katanya memiliki banyak sekali macam varian sambal ya Mas. Ya betul. Ada 8, sekitar 8 varian. Oh 8? Ya. Oh 8 guys, 10 mau kokean. Oh, kira-kira apa aja itu Mas, menu-menu ini sambal itu? Nah, kalau sambalnya kita juga ada sambal terasi, ada sambal terong, tomat, teri, hijau, petai, sambal kelapa muda, ada sambal hijau. Banyak sambal banget. Teri juga. Iya. Kalau di Selera Sambal ini Mas, ini sudah buka sejak kapan ini Mas? Selera Sambal buka sekitar 2015, kurang lebih 7 tahunan. 2015 dan sekarang 2022. 7 tahunan guys, ini sudah termasuk legend ini. Apaan Mas ini? Nerusin punya orang tua atau gimana gitu? Enggak. Basicnya orang tua itu udah kuliner. Buka ide sendiri. Oh buka ide sendiri? Wah, Mas ini cantik sih. Kalau untuk bukanya Mas, di Selera Sambal ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Jam 4 sore sampai jam 12 malam. Oke. Kayaknya udah kelamaan nih, udah banyak-banyak teko. Ini langsung pesan makanan ya. Oke guys. Kalau menunya Mas, di sini apa aja? Kita nasi campur atau nasi rames. Oh. Terus lauknya nanti tinggal di sini, ada ayam kampung, telur, daging sapi, sambal ati, ayam kecap, lele bandeng, tongkol. Kalau best sellernya Mas di sini biasanya apa? Tinggal selera. Selera we. Oh. Pesenin deh, pesenin. Bikin nasi rames sama. Nasi rames. Oke. Kita tunggu di sana, guys. Oke guys, pesanan kita udah datang. Jadi nasi rames di sini itu ada mie, terus ada tempe alright, ada oseng-oseng boncis, karo ya apa jenenge guys lali ya? Capcay, capcay. Tak lupa guys, karena di sini ada lauk-pauk lainnya. Aku pesen ada ayam kecap sama ati kecap ini. Oh, ati bakar ya Pak Enar kita. Dan di sini guys, uniknya lagi, jadi sambal itu prasmanan. Kalian bisa ambil sendiri.
banyak banget sih. Banyak tahu nanti bingung milih sambel apa. Lalapan juga bisa ambil sendiri. Juga ada sunduan, guys. Oke, mantap kali, bro. Ini ada sambal lombok ini. Sambal lombok ini, guys. Ada sambal terong. Ada sambal tomat, sambal teri. Ini sambal apa nggak sih? Tete. Sambal hijau. Rembang. Harus sambal kelopok, aku nanti selamat. Oke, kita ambil dulu sambal terongnya, guys. Ini penampakannya. Langsung kita suka. Set. Suka. Terus kita ambil sambal pete. Ini penampakan petenya, guys. Oke. Kita suka. Set. Masuk. Sama sambal hijau. Full sambal, mamen. Kita ambil lalapan. Ada selada ini, guys. Oke. Temen timun. Karo iki jeneng apa iki lali kita. Kemangi, kemangi. Mantap. Langsung kita sudah di sini semua. Sebelum makan kita berdoa dulu. Cuci tangan dulu, guys. Tapi ini loh, guys. Aroma khas ayam dan kecap itu iya ya. Mempunyai aroma tersendiri loh, rumah sagu. Dan rumah sagu, guys. Langsung kita sikat saja. Kita coba ramesannya dulu. Tempe oreknya ini, guys, itu cenderung ke manis. Terus teksturnya empuk, nggak keras tempenya. Capcay-nya. Capcay-nya mantep ya, guys. Jadi rasanya wortel ini, tapi ya, wortel itu punya cita rasa sendiri. Tapi masakannya di selera sambal ini itu hampir menghilangkan rasa dari wortel ini. Jadi bumbunya mantep banget, meresap sampai ke dalam. Itu ke mie-nya, mie. Ini mie-nya dimasak oseng ini. Lembut banget ini, mantep banget. Sekarang kita pakai sambal hijau, guys. Bumbunya manis, asin, gurih, dan lebih dominan ke manisnya karena ayam hitam. Pas banget ini. Biasanya kan cuma mie. Apa ya? Mie cuma digobokin kayak cabai. Tapi ini enggak. Semuanya worth it. Sambal pete ini, mentahin bulat. Ya, main kan?
kita lanjut makan. Aroma nih kemangi. Hati ini lali, hati ini. Iya. Terus di terus orang dipikir hati ini. Biar aku nanti rantai hati masih kayak deh. Nyata kita pesen hati tadi sampai lupa. Hati kecap ini. Smooth banget, smooth banget. Hampir semua bumbunya itu meresap ke dalam masakannya. Di ati, di ayam, di ramesannya. Semua pakai bumbu. Ada obat ini guys. Pokoknya kalian wajib banget mampir kalau main ke Pelausan. Wajib banget mampir di terminal Pelausan di Selera Sambal. Sambalnya banyak banget. Tapi aku lebih dominan ke sambal petainya. Karena selain aromanya badak, enaknya tenang. Wah. Wah, mantep banget. Habis total. Ini sih es buker ya guys. Ini mesti es deh. Soalnya ini es lagi favorite. Oke, jadi teman-teman, jangan lupa ya, sing merekomendasiin tempat makan buat kita bisa banget langsung komentar di kolom komentar. Atau enggak, kalian bisa DM Instagramnya Lemu Bebas. Pokoknya yang unik, yang viral, yang legend, apa sing memasakan buat kita langsung bisa banget. Kita langsung ke TKP. Dan jangan lupa guys, tetap selalu like, comment, share, and subscribe. Super crack, mantap. Super crack. Kita bayar dulu. Oke. Okay. Sudah mas ya. Nasi rames, terus tambah ati satu, ayam kecap satu. Sambelnya dihitung gimana mas? Sambelnya bebas. Sambel bebas, lemu ya bebas. Mantap. Sama es ini. 25. Sama ati ini 25.000 guys. Dapat ati, dapat ayam, dapat nasi rames. Hemat banget. Lebih itu orang guys. Ini masih. Ya masih. Semoga tambah lagi aja. Jadi teman-teman kalian wajib banget mampir ke Selera Sambal di Pelausan. Spill masih.